tindakan mengampuni itu juga menyenangkan, karena dapat menghangatkan hati di musim semi dan menawarkan sengatan yang mematikan. Bila Anda mengampuni, yang paling diuntungkan adalah diri sendiri. Sekaranglah saatnya untuk mengampuni, bukan besok atau nanti di musim semi tahun depan. Lebih cepat mengampuni lebih baik, supaya racunnya segera keluar dari jiwa ini. Saudaraku, jangan berpikir kalau mengampuni itu yang untung orang yang diampuni. Yang paling untung waktu kita mengampuni adalah orang yang mengampuni, yaitu diri kita sendiri. Anda baru saja mendengarkan Kata Bijak bersama Paulus Wiratno. Dapatkan Kata Bijak setiap hari di handphone Anda, ketik rek spasi nasehat, kirim ke 9333. Hubungi kami di 0361-7933-612 atau di 081-338-66-5500. Nantikan Kata Bijak berikutnya.